Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wal hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa qala ibn Abi Hatimin qala haddasana Abi qala haddasana Abdullah ibn Ja'far bin Ar-Raqim alayhi mutarqim أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن سيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن قبر. Telah berkata oleh ibn Abi Hatim, telah bercerita kepada kami oleh bapakku, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi, telah bercerita kepada kami oleh Ubaidullah yakni ibn Amr dari Zaid bin Abi Unaisa, daripada Minhal bin Amr wa Yunus bin Khabab dan Yunus bin Khabab an Mujahid dari Mujahid. Kalau berkata ya Mujahid berkata, kuntu naziran ala Abdullah bin Umar fi safari. Kuntu, aku pernah nazilan, turun singgah maksudnya, ala Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Umar. Aku pernah singgah kepada Abdullah, ya mungkin saja ke rumahnya Abdullah bin Umar pada waktu musafir. Falamma kana zatu lailatin, maka tatkala ada suatu malam, qala li gulami, berkata ia Abdullah bin Umar li gulami kepada pelayannya, unzur, perhatikan olehmu, unzur, tola'atil hamra'u, apakah bintang hamra telah terbit, la marhaban biha wala ahlan, tidak selamat datang dan tidak selamat terbit, wala haya Allah, dan juga tidak selamat, semoga Allah menghidupkannya, tidak. Hiya sahibatul malakaini, dia adalah teman perempuan daripada dua malaikat itu, bintang di atas di langit karena dikutuk. Kutuk. Ya, dikutuk. Yang nanti ini perempuan ini adalah dia godain, diturun, digodain dua malaikat, kemudian di atas yang dinaikin ke atas langit, lalu di atas langit diculik. Entar ceritanya. Di atas langit diculik dia, jadi itu jadi bintang. Makanya membintang itu tidak dikatakan la marhaban biha wala ahlan, tidak selamat datang, tidak selamat terbit, dan juga tidak selamat Allah semoga menghidupkannya, tidak, karena dia itu adalah teman perempuan daripada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, ya, yang diuji ternyata enggak keuji, enggak lulus dari ujian, karena nanti ada ceritanya, ya. Ya Allah mengatakan, andai kata aku uji kamu, ya aku telah uji mereka tuh, anak manusia, anak Adam, mereka pada melakukan maksiat. Mungkin kalau kamu diuji, ya, hai malaikat, kamu enggak seperti mereka. Kata malaikat, oh enggak dong. Akhirnya diuji sama Allah. Dikirimin perempuan cantik, dikasih nafsu tuh malaikat, ternyata ya sama juga.
orang melihat perempuan cantik ya jangan ya yang muda, yang tua juga kepekel-pekel. Bagus udah punya bini katanya. Iya. Iya, perempuan cantik, cakep. Iya. Iya, orang kalau udah punya, bagus kita udah punya bini, kalau belum punya bini, ya ada juga yang sudah punya bini masih singit juga, ada juga. Untuk bini itu mengikat kita. Bini itu mengikat kita, Pak. Iya. Benar kata Nabi, kalau kita emang udah cukup melihat ya enggak kuat ya nikah. Melihat perempuan enggak kuat ya nikah. Karena nanti ketika kita melihat perempuan, ada perempuan kita di rumah, ada istri, ada limpahannya. Kalau kita enggak diikat dengan pernikahan, kita udah ngelihat tuh perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita belum nikah, sangat rentan kita bakal tinggalin. Benar enggak, Pak? Benar enggak? Tuh perempuan udah kita lihat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, udah diapain semua, udah lecek semua. Tuh kalau enggak diikat dengan pernikahan, bakal ditinggal enggak, Pak? Ada kemungkinan ditinggal enggak? Ada. Kenapa dibilang? Gua udah tahu semua. Sama katanya. Pasti dia bakal cari, kemungkinan besar dia bakal cari perempuan yang lain, yang mana? Yang mahal. Yang enggak mau diape-apein. Ya, pasti begitu. Yang perempuan yang murahan tuh walaupun dia udah apain tahu tuh dia enggak mau yang begitu. Orang sebejat apapun pengen punya istri yang soleha. Yang begitu-begitu buat mainan doang. Begitu. Iya. Oh, Masya Allah. Makanya oleh karena itu perempuan jaga diri. Jadi kalau ada laki udah enggak mau laki sama perempuan, udah digituin ya pantas, enggak mau. Siapapun enggak mau. Siapa yang mau? Perempuan jaga diri daripada yang demikian. Nah, kita laki-laki, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Jangan pernah melukai seorang wanita. Jangan pernah jaga itu. Jangan pernah menyakiti orang. Kenapa? Karena nanti kalau kita menyakiti orang, nanti keturunan kita disakitin. Karena ada satu kisah di dalam kitab Majalis Usaniyah, ada seorang dia telah menggoda perempuan. Dia sosor tuh perempuan, dicium di pasar itu. Dicium. Satu saat dia punya putri, dia mau tes ini. Benar enggak kira-kira nih? Ini bakal kena putrinya, dulu pernah dia punya perbuatan. Akhirnya dia lepas putrinya ya, di satu tempat. Ternyata benar, putrinya dikerjain juga sama orang. Kayak begitu juga. Jadi kita, Bapak Ibu sekalian, jagalah kita punya kehormatan masing-masing. Baik yang laki maupun perempuan. Qalatil malaikatu ya Rabbi, berkata oleh malaikat, wahai Tuhanku. Berkata malaikat itu, wahai Tuhanku, kaifa tada'u usata bani Adam, bagaimana engkau tinggalkan, bagaimana engkau dapat tinggalkan orang-orang bani Adam yang tukang maksiat, wahum yasfikuna dima'al harama, padahal mereka itu adalah orang-orang yang suka menumpahkan darah yang haram. Maksudnya darah yang haram, darah yang enggak boleh ditumpahin. Wa yantahikuna maharimaka,
dan mereka itu suka mengerjakan segala keharaman Engkau ya Allah, tuh manusia. Wa yufsiduna fil ardi, ini kata malaikat, mereka itu suka berbuat kerusakan di bumi ya Allah. Qala, kata Allah, ini qad ibtalaituhum, sesungguhnya aku udah uji mereka. Aku udah uji mereka semua. Ada yang lulus, ada yang kagak. Fala'alla in ibtalaitukum, maka barangkali mungkin kalau aku uji kamu bimisril ladzi ibtalaituhum bi fa'altum kallazi yaf'al, barangkali jika kamu, aku uji kamu seperti yang aku uji mereka tuh manusia, maka kamu akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Qalu, kata mereka, la, ya enggak lah, bahasa kita begitu. Kata malaikat, kagak, coba ya uji silakan. Ini malaikat nantangin nih. Ya, ditantangin, yang malah dikasih sama Allah. Kita lihat. Qala, kata Allah, fakhtaru min khiyarikum isnaini. Ditantang lagi sama Allah. Silakan kamu pilih orang yang malaikat terbaik di antara kamu, dua malaikat. Fakhtaru, lalu mereka memilih Haruta wa Maruta, malaikat Harut dan malaikat Marut. Faqala lahuma, lalu Allah berfirman kepada keduanya, inni ubtinukuma ilal ardi, sesungguhnya aku akan muhbitukuma ilal ardi, sesungguhnya aku akan menurunkan kamu ke muka bumi. Wa ahidun ilaikuma alla tusyrika wa la tazniya wa la takhuna, dan sesungguhnya aku berikat janji kepada kamu berdua, yeah, bahwa kamu jangan, ya, kamu jangan melakukan kesyirikan berdua, kamu berdua jangan melakukan kesyirikan, dan jangan kamu melakukan perzinaan. Nah, udah dipesan tuh. Wala takhuna, dan tidak kamu melakukan pengkhianatan. Wa uhbitu ilal ardi, lalu diturunin tuh malaikat tuh ke bumi, dua malaikat itu, biar adil. Wa ulqiya alaihima syabaku, dan diberikan kepada dua malaikat itu akan nafsu, dikasih juga nafsu. Kan umumnya malaikat itu enggak ada nafsu, dikasih akal aja. Manusia kan dikasih dua, akal sama nafsu. Biar adil, Allah kasih tuh malaikat Harut Marut nafsu. Kan umumnya malaikat enggak dikasih nafsu, biar adil aja. Iya, tadi dimulakan, tadi kan ditantang, tentu tidak, kata dia. Aku enggak sama dengan manusia, ya ente belum dikasih nafsu. Nah, dikasih nafsu, diturunin, diuji. Wa uhbitat lakum az-zuhratu fi ahsani suratim ra'atin, dan diturunkanlah kepada keduanya, kepada dua malaikat itu, kepada Harut Marut, siapa yang diturunin nama perempuan itu, ya, Zahra. Zahra, ya, diturunin itu Zahra. Fi ahsani surati imra'atin, Zahra diturunin pada paling bagus rupa perempuan, paling cantik. Ya, diturunin perempuan paling cantik. Diturunin perempuan paling cantik. Fata'arradat lahuma, lalu datang perempuan itu kepada dua malaikat itu, ngelihat perempuan cantik, ya. Farawadaha an nafsiha, lalu kedua malaikat itu merayu, membujuk daripada perempuan itu. Faqalat, lalu berkata ia, inni ala dinin la yasihu li ahadin ayatiyani, kata perempuan itu ketika mau di
Iya, godain sama dua malaikat. Dua malaikat ini berubah jadi manusia laki-laki. Sesungguhnya aku ala dinin, di atas agama, di atas satu agama. Maksudnya sesungguhnya aku pemeluk suatu agama. La yasihu li ahadin, tidak sah, enggak boleh bagi seseorang ayatiyani, datang kepadaku, illa man kana ala mislihi, kecuali orang yang ia ada, ia atas sepertinya. Maksudnya kecuali dia sudah masuk ke agamanya. Ya, saya ini perempuan pemeluk suatu agama. Kalau kamu mau kepada saya, kamu masuk agama saya dulu. Bahasanya begitu. Ya sama sama sekarang nih, orang sekarang. Ya. Perempuannya non-muslim, lakinya Islam. Kalau kamu pengen sama saya, masuk agama saya. Iblis sebenarnya diuji. Qala, kata dua malaikat itu, wa madinuka, apa agama engkau? Wa madinuki, apa agama engkau? Qalat al-majusiyatu, agamanya majusi. Qala asyirku, kata dua malaikat itu, agama syirik. Hadza syai'un la nuqirru bihi, ini agama kami tidak mengakuinya. Kata dua malaikat, pertama-tama ya begitu, lama-lama dibujuk-bujuk ya goyang juga. Nah, famakasat anhuma, makasat asal artinya itu diam, diam anha, ada an, berarti pergi maknanya, jadi berbalik. Maka pergi perempuan itu, masya Allah, pergi. Pergi, masya Allah, pergi dalam waktu yang Allah kehendaki, pergi. Ya, ya kalau ogah ya udah, kata perempuannya gitu. Kalau kamu enggak mau ikut ke agama aku, ya udah saya pergi. Pergi. Lagi diuji nih, mungkin. Kalau enggak mau ya udah saya pergi. Summa ta'aratat lahuma, lalu datang lagi tuh perempuan kepada dua malaikat itu, fa'arada an-nafsiha, lalu dua malaikat itu ya fa'arada, merayu lagi. Ya, merayu lagi. Daripada akan perempuan itu, an-nafsi daripada dirinya, dirayu lagi. Dirayu dan dirayu. Dirayu. Faqalat masyi'tuma, maka berkata perempuan itu, apa yang kamu kehendaki? Apa yang kamu kehendaki? Ghayra anna li zaujan, kecuali bahwa bagiku punya suami. Ya, atau begini artinya, apa yang kamu kehendaki? Aku ini punya suami, kata perempuan itu. Aku ini punya suami, kata perempuan itu. Aku ini punya suami. Emang yang nakal kadang yang begitu, yang udah punya suami. Kenapa dah begitu? Karena dia merasa aman. Karena dia merasa aman. Padahal itu sangat merusak. Dia berbuat ngapa-ngapa, ada lakinya. Ini kalau ada guru saya, pesan sama saya, kalau ada janda atau perempuan curhat sama kamu, jangan dilayani berarti. Masya Allah. Masya Allah. Itu boleh jadi, Pak. Bisa benar itu. Aku ini punya istri. Aku ini punya suami. Wa anna akrahu ayatoli ala hada minni faabtadiha. Aku, ya, faabtadihu. Aku, ya. Aku benci. Aku enggak mau, bahasa kita gitu. Bahwa melihat ya si suaminya ala hada atas ini minni daripadaku faabtadihu. Maka dengan sebab itu, ya. Faab tadi ayat tadi, maka dengan sebab itu dia akan membuka aibku,
ya, rahasiaku akan kebongkar. Janji gak kamu jangan kasih tahu suami saya? Waduh, ini hati-hati kita, hati-hati, jangan sampai kita melakukan ini, melakukan perzinahan cuma sebentar doang, enaknya sebentar doang, tapi menyesalnya dunia akhirat, dunia akhirat nyesel, cuma setitik doang. Rapi, oh udah matak rapi. Selepas itu menyesal kita, nangis terus kita. Itu nyesal pasti, nggak boleh enggak. Mau sekarang, mau nanti, dalam pokoknya pasti nyesal. Ya, semelek mata, ya betul Cang Haji. Semelek mata, ingetan aja udah. Keingetan terus. Kalau kita berbuat seperti itu, dan nanti keturunan kita itu akan turun turun kesianan, keturunan kita ternyata kesianan, buah hasil kita na'udzubillah. Jangan sampai melakukan itu, jaga. Nah, bagi yang sudah melakukan, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Dan jangan Allah minta sama Allah, jangan beri akibat yang buruk kepada keturunan. Seminta-minta. Makanya bahasa Allah, wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan wala taf'alu zina, tapi wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dekat itu jangan. Dekat-dekat jangan. Jadi yang mengarah ke sana pergi, mengarah ke sana pergi, jangan ambil resiko, jangan ambil resiko. Awalnya memang enak, tapi ke sana bakal kita menangis dan menangis. Semelekan mata itu, bisa ingat terus. Benar memang begitu, ingat terus. Ya Allah, astagfirullah. Jaga, jaga. Di zaman sekarang, apalagi Pak, zaman sekarang. Ya kalau enggak kuat banget, enggak kuat banget. Ya udah, terus serang aja. Nikah. Jangan sampai berzina. Ini bukan saya suruh nikah, bukan. Bukan saya suruh nikah lagi, bukan maksudnya. Itu alternatif. Jangan sampai berbuat maksiat, berzina. Jangan. Ntar seperti ini. Fa in aqartuma li bidini, maka jika kamu mengakui agamaku, ya, masuk Islam, masuk Majusi. Kalau kamu mau masuk agamaku, kata perempuan ini, wa syarattuma li an attas'adani ila sama'i fa'altu. Dan kamu ajarkan kamu mengajarkan li bagiku antas ada untuk naik. Ya kamu berdua bi bersamaku. Ini bahnya namanya ma'iyah. Ila sama'i ke langit. Fa'atu aku mau. Kata perempuannya, aku lakukan, aku mau. Ya, kamu masuk agamaku dan kamu ajak aku ke langit. Nah, yang tadi saya katakan di depan. Ya. Di depan tadi itu kan apa, bintang itu di atasnya, bintang itu perempuan temannya berdua malaikat yang enggak selamat datang, la marhaban wala ahlan. Fa aqarra, jadi bintang itu dikutuk sama Allah. Fa aqarra lahuma, ya apa, perempuan itu dikutuk menjadi bintang. Fa aqarra lahuma bidiniha, lalu dua malaikat itu mengakui kepada agama perempuan itu. Wa'atayaha fima yarayani, dan dua malaikat itu mendatangi perempuan itu. Ini bahasa kinaya, dia melakukan hubungan kepada perempuan itu. Fima yarani, pada apa yang dia kehendaki. Dia berbuat perbuatan maksiat. Habis itu summa sa'ida biha,
summa su'ada, kemudian naiklah perempuan itu, summa su'ida biha, kemudian naik perempuan, dua malaikat itu dengan perempuan itu ila sama'i kalamin. Falaman tahaya, maka tatkala keduanya sampai biha bersama perempuan itu ila sama'i ke langit, uhtutifat minhuma, perempuan itu diculik ya dari keduanya, dari kedua malaikat itu. Jadi perempuan itu diculik, tiba-tiba enggak ada. Itu perempuan itu dijadiin bintang sama Allah, bintang hamra. Huwa kuti'at ajnihatuhuma, dan dipotong sayap-sayap dua malaikat. Jadi dipotong sayap dua malaikat. Malaikat itu ada sayapnya. Malaikat itu besar. Sayapnya dipotong. Fawaqa'a, lalu kedua malaikat itu jatuh. Khaifaini, dalam keadaan takut. Nadimaini, dalam keadaan nyesel. Ya bekiyani, menangis keduanya. Nah begini ya, udah-udahannya nyesel, nangis. Nangis. Jangan, jangan sampai kita melakukan perzinahan. Ini kan tadi zina nih, malaikat tadi. Ataya, ya, dia zina. Wa ataya. Jangan sampai, jangan sampai. Jangan dekat-dekat, takut enggak kuat. Enggak kuat. Jauhin. Sejauh-jauhnya. Kalau dekat rasanya enggak berani, jauh. Jauh. Yang lebih bahayanya bukan di kita doang, ntar keturunan kita, Pak. Keturunan kita. Yang ngeri itu keturunan kita, keturunan. Nanti pasti ada aja tuh. Sangat dimungkinkan tuh ada ntar. Itu dijawab. Jangan melakukan sedikit pun jangan. Wa fil ardi nabiyyun yad'u bainal jumu'ataini. Iya. Dan di bumi, kan dia udah diturunin jatuh ke bumi itu dua malaikat. Di bumi ada seorang nabi yang berdoa di antara dua Jumat, selalu dia berdoa di antara dua Jumat. Fa idza kana yaumul jumu'ati ujiba, maka apabila ada hari Jumat berikutnya doanya diijabahkan. Faqala, lalu kedua malaikat itu berkata, lau ataina fulanan, sebaiknya kami datang, ya kita datang ke si fulan aja yuk. Dia ngomong berdua nih. Fasa'alna, nanti kita tanya dia. Fatolabalana taubata, maka dia akan minta tuntut kita untuk bertaubat. Dia ngomong berdua nih malaikat. Fa'ataya, lalu keduanya datang kepada orang itu. Dua malaikat ini datang kepada nabi yang ya, yang selalu berdoa di antara dua Jumat. Lalu enggak ada kiai ya, nabi. Nabi kalau sekarang kiai lah ya. Datang deh. Faqala, lalu berkata nabi itu, rahimakallah, ya, semoga Allah merahmati engkau berdua. Kaifa yutlabu, ya, kaifa yutlabu, kaifa yatlubu ahlul ardi li ahli sama, bagaimana dapat memohon penduduk bumi untuk penduduk langit? Bagaimana ini kan mulia, masa saya minta doa buat kamu? Minta terbalik kali ini, kata nabi ini. Masa saya nabi yang di penduduk dunia minta buat kamu, ya malaikat? Ini kan penduduk langit, lebih dekat sama Allah. Kala kata malaikat itu, inna qadibtulina, sesungguhnya kami sungguh telah diuji. Kami telah diuji. Ya. Pak Nabi. Kami telah diuji. Qala i'tiyani yaumal jumu'ati. Berkata ke ya, datang Kak, nabinya berkata, datanglah engkau berdua kepada aku pada hari Jumat.
Baiklah kalau begitu, datang yang kedua hari Jumat ya. Iya, kata Nabi ini. Fa'ataya, lalu keduanya datang kepada Nabi itu. Faqala, lalu dia berkata, ma ajabtu fi kuma bisyai'in. Ma ujibtu fi kuma bisyai'in. Aku belum juga diijabahkan doaku pada ya fi kuma bisyai'in. Untuk kamu berdua sedikit pun belum datang ijabah doa nih malaikat buat ente berdua. Udah didoain dan doain supaya diampunin dosanya sama Allah. Ya, diterima lagi di kalangan malaikat. Iktinyani fil jumu'ati saniyati, kata Nabi itu berkata lagi, datang lagi engkau berdua kepadaku di Jumat yang kedua ya. Jumat kemarin belum ijabah. Iya. Jadi Nabi ini tahu doanya diijabah kagak. Masya Allah. Fa'atayahu, lalu datang lagi dua malaikat itu kepada Nabi. Faqala, lalu dia berkata, ikhtaru faqad khuyirtuma. Kata malaikat, kata Nabi itu, pilih olehmu, maka sungguh kamu telah dikasih pilih. Nah, udah dijabain doanya. Jawabannya ini, in ahbabtuma mu'afatad dunya wa azabal akhirati. Jika kamu suka, kamu boleh pilih selamat dunia, azab akhirat. Iya. Mau selamat di dunia atau disiksa di akhirat. Wa in ahbabtuma fa azabud dunya wa antum yaumal qiyamati ala hukmillah. Dan jika kamu suka, kamu mau, maka azab dunia. Ya, azab dunia dan kamu pada hari kiamat atas hukum Allah. Faqala ahaduhuma, lalu berkata satu dari keduanya, inna dunya lam yamdi minha illa al-qalil. Kata malaikat yang satu, sesungguhnya dunia tidak berlalu darinya kecuali hanya sedikit. Ini illa al-qalil, ilanya mulghah ya. Jadi qalil fa'il yamdi. Wa qala akharu, berkata yang lain, waihaka, kata malaikat yang satu lagi, celaka ente. Inni qad ata'tuka, sesungguhnya aku qad ata'tuka, sesungguhnya aku taat kepada engkau, fil amri pada perkara al awal yang lalu. Ya. Fa'ati'ni ana, sekarang ya, dulu ana taat sama ente, sekarang ente taat sama ana, bahasa kita begitu. Di ngobrol berdua. Mas sekarang tu hati aku. Inna azaban yabna laisa ka azabin ya pokok. Sesungguhnya siksaan yang fana tidaklah seperti siksaan yang kekal. Wa inna yaumul qiyamati ala hukmillah, dan sesungguhnya kita ya pada hari kiamat atas hukum Allah. Ini berkata malaikat pertama nih, berkata sesungguhnya kita pada hari kiamat atas hukum Allah. Fa akhafu ayu azibana, maka aku takut bahwa ia hukum, bahwa ia menyiksa kami. Qala, kata berkata oleh yang kedua lagi, malaikat yang lain lagi, la tidak, inni arju in alim Allah, aku berharap jika Allah mengetahui, anna qad ikhtarna azabad dunya makhafata azabil akhirah, alla yajma'ahuma alai Allah ya jama'aha alaina. Sesungguhnya aku berharap jika Allah tahu bahwasanya kita memilih azab dunia karena takut azab akhirat. Mudah-mudahan Allah enggak kumpulkan azab itu kepada kita dua-duanya. Qala fakhtara azab dunia, ia berkata maka keduanya memilih azab dunia, disiksa di dunia aja lah. Faju'ila fi bakaratin min hadidin, lalu kedua malaikat itu dijadikan pada kerekan yang terbuat dari besi. Fi qalibin malu'atin min na'rin, yang berada di sumur ya, yang dipenuhi daripada api ya, lubang sumur dipenuhi daripada api, apinya aliyahuma safilahuma, atas bawah penuh api. Ya, atas bawah penuh api, atas bawah penuh api, sumur ditaruh di sumur,
disiksa di dunia. Gara-gara perempuan. Kita jangan sampai kegoda. Sekali doang itu. Itu cuma berbuat sekali doang itu, berzina sekali doang. Cuma sebentar doang. Menyesalnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa dan disiksa, bukan nyesal doang, disiksa dan disiksa. Disiksa dan disiksa. Kalau kita di sini reputasi kita turun. Orang udah enggak mau percaya kita lagi untuk hal-hal. Ya, dunia apalagi akhirat. Udah kurang percaya. Jaga sejaga-jaga. Jaga sejaga-jaga. Apa sih yang kita diciptakan untuk apa sih kita di dunia ini? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Jadi yang kita kejar ya ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, Pak, kalau kita sudah cinta itu melebihi asiknya dunia. Ibadah kalau kita sudah cinta melebihi asiknya dunia. Dunia yang paling asik apaan? Gituan tuh. Iya, masih kalah sama asiknya dunia, sama asiknya akhirat. Ibadah. Salah satu contohnya orang yang penulis kitab, Masya Allah. Sampai bininya lupa. Kalau kagak enak sama bini, tinggal bini itu. Boro-boro sama orang lain, bininya aja yang halal masih juga. Dia nulis aja. Kalau gak enak sama bininya, ya jadi terjun juga sama bininya. Habis itu dia kerja lagi. Udah asik udah dengan itunya. Lebih asik daripada perempuan. Ibadah kalau kita tekunin. Benar-benar itu, Pak. Masyaallah. Lihat Imam Nawawi. Kan begitu. Imam Tabari kan begitu sama. Asik dengan ilmunya. Maksiatnya itu ditinggal. Seenak apapun keasikan dunia, enggak ada apa-apa. Wahada isnadun jayidun inda Abdullah ibn Umar. Ini adalah sanad yang jayid hingga sampai kepada Abdullah bin Umar. Waqad taqaddama fi riwayat ibn Jaririn min hadis Muawiyah ibn Salih an-Nabin anhu wa rafa'ahu. Dan sungguh telah lalu pada riwayat Ibn Jarir daripada hadis Muawiyah bin Salih dari Nafi, daripadanya hadis ini marfu. Wa hadza asbatu wa asahu isnadan, ini lebih kuat dan lebih sahih sanadnya. Huwa wallahu alam, kemudian dia wallahu alam min riwayat Ibn Umar an Ka'min, dari riwayat Ibn Umar dari Ka'am kama taqaddama bayanuhu min riwayat Salim min Arabihi. Sebagaimana terlalu oleh penjelasan daripada Dewa Salim dari ayahnya, wakil dan perkataannya, inna zahrata sunya zahra nazalat, turun di surat imra'atin hasna'at, pada rupa wanita yang sangat cantik sekali. Maksudnya sangat cantik sekali. Iya, kita belum pernah lihat dah cantiknya ya. Cantik banget dah, ya Allah. Ya Allah, cakep banget, Masya Allah. Ya Allah. Kita kalau ngeliat perempuan cakep udah jangan latihan, nggak takut nggak kuat. Jangan sosokan kuat. Iya, ini kita menghindarinya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Lebih baik kita menghindar daripada kita sudah jatuh. Ketika kita sudah jatuh, Pak. Lalu kita udah jatuh nih, maksudnya apa? Udah jatuh cinta, udah senang hati kita, tapi belum berbuat zina, belum, ya, dia udah senang, ya, dia udah cinta, itu
menghindarnya lebih baik yang di awal, mendingan kagak kita ngelihat sama sekali daripada kita ya mau mengobati, menghilangkan rasa cinta itu. Benar, lebih baik ya menjaga daripada mengobati. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati, karena sulit mengobati. Sulit penyakit, Pak, penyakit datangnya cepat, ngilanginnya Allahu Akbar lama. Sama orang cinta begitu, jangan sampai, jangan sampai ntar kalau udah hilang cintanya baru baru sadar, iya kan begitu aja orangnya. Nah, kita jaga-jaga, Pak, jaga-jaga. Dan pelajaran juga tadi kita, jangan kita sombong. Tadi kan sombong tuh malaikat tuh, sombong dia tadi tuh. Saya emang gak bakalan seperti manusia, insya Allah. Jangan bilang insya Allah lagi. Saya kuat, saya gak bakalan kayak manusia begitu. Silakan, ya, enggak, saya gak bakalan begitu. Diuji, kelepek-kelepek juga. Jangan kita, kalau kita mau diuji kayak begitu, saya enggak berani. Ini gitu aja, Pak. Saya enggak berani. Saya enggak kuat. Mending kita berendah diri aja. Nah, insya Allah kita akan dikuatkan hati kita. Jaga, senjata-senjata, jangan sampai. Nah, kita sayang keturunan kita, Pak. Sampai nanti keturunan kita, dari kita lah kita mulai sebaik-baiknya. Maka fil marwi an aliyin fihi gharabatun jidan, dan seperti ini pula pada yang diriwayatkan daripada Ali, padanya ada ya keanehan sangat. Ya. Di akhir ini itu hadis ya gori jidan. Tapi walau begitu ada keterangan begitu nih. Nanti di akhir bahwa beliau akan kasih ini pendapatnya bagus ini. Allah Maha Esa.